dan juga kita ingin kebijakan pemerintah kota kabupaten Manokwari yang memberikan dukungan kepada ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif ini menciptakan 20 juta lapangan pekerjaan. Nah, kami berharap tadi dari interaksi dengan Bu Herawati yang ingin besar, interaksi ini memberikan ruang agar kita bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong inovasi, kreativitas, sehingga akhirnya para pengusaha yang mengikuti kegiatan workshop ini bisa dalam 2-3 tahun ke depan menjadi pengusaha-pengusaha yang kelas, dari kecil jadi menengah bisa dan membuka lapangan kerja ke luar-luar. Ada beberapa program yang kami sosialisasikan juga, mudah-mudahan ini bisa diedukasikan kepada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Harapan kita ini adalah simbol kebangkitan dari ekonomi kreatif di Malang Raya, kebangkitan pariwisata juga di Jawa Timur, dan harapan kami agar peluang usaha dan lapangan kerja semakin terbuka bagi masyarakat di sini. Amin. Terima kasih, silakan ada pertanyaan. Tentang pariwisata mungkin Pak, kan masih banyak masukan Pak dari Kompas TV ini mungkin belum dibuka. Dan mana Pak, apa tidak?